tular sebelum ini di media sosial apabila anak kepada artis Azhar Sulaiman iaitu Kasih Iris Leona dikatakan sangat aktif memuat naik video di Instagram dan TikTok. Selain itu, gaya pemakaian yang dikatakan kurang sopan antara yang menjadi isu netizen bersama anak beranak ini. Malahan, isu paling sensitif ini pun turut dipersoalkan. Jika korang masih baru di channel kami, jom beramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Sebuah akaun di Instagram yang mempersoalkan agama Kasih Iris Leona. Persoalan pedas ini nampaknya berjaya dijawab dengan tenang oleh Azhar Sulaiman. Dengan menanyakan kembali kepada akaun yang melemparkan komen tidak sepatutnya itu. Gaya santai Azhar Sulaiman menjawab komen pedas daripada netizen ini sekali lagi berjaya mendapat pujian daripada para netizen yang membela anaknya. Daripada terus dikecam serta gaya didikan terhadap anak-anaknya. Netizen juga berharap agar orang ramai tidak lagi mengganggu kehidupan dua beranak ini serta melemparkan komen yang melampau dan terlampau yang mungkin mengganggu emosi dan mental Kasih Iris Leona. Belum habis lagi korang, jom kita semak latar belakang lengkap gadis remaja yang menjadi pujaan ramai ini. Kasih Iris Leona Azhar atau nama popularnya Iris Leona merupakan seorang personaliti media sosial Malaysia. Beliau adalah bintang aplikasi video TikTok dan anak kepada pelakon Azhar Sulaiman. Berumur 20 tahun di tahun 2022, berasal dari Kuala Lumpur, dilahirkan pada 13 Mac 2002. Ibunya bernama Cempaka Emalin Fahamin. Anak bongsu daripada tiga orang adik-beradik mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Hartemas Kuala Lumpur. Menempah populariti menerusi aplikasi video TikTok, laman sosial Instagramnya bernama Kasih Iris Leona sehingga kini mencatatkan lebih 355,000 followers. Kakaknya bernama Kasih Lia Izora, manakala abangnya yang juga kembarnya bernama Andika Riz Fahamin. Aktif di TikTok pada Disember 2019 selepas selesai mengambil CJ Pelajaran Malaysia. Sering memuat naik video di TikTok yang mana kebanyakannya merupakan video tarian dengan iringan lagu-lagu bertempo pantas. Tidak menjangka akaun TikTok diwujudkannya secara suka-suka menjadi tular di kalangan netizen. Mengambil masa 15 minit untuk menyiapkan sebuah video tarian TikTok yang berdurasi 20 minit. Rata-rata video yang dikongsi mencecah hingga ratusan ribu tontonan. Video TikTok dengan tontonan tertinggi sebanyak 2.6 juta dan mungkin juga lebih adalah video tarian bersama bapanya. Mengidolakan Charlie D'Amelio dan Avani, mendapat perhatian pengarah filem dan drama yang menawarkannya watak lakonan. Namun ditolak buat masa ini kerana tidak begitu selesa dengan cabang seni itu. Mendapat keputusan cermelang 7A1B dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video Prince Martin yang buat ramai jatuh cinta tu tak sampai 5,000 tontonan pun. So, korang jangan lupa tonton dan tambahkan view ya.